بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yu'dhin ibnu Adam. Iya, Yu'dhin ibnu Adam. Ya subbud dahar wa ana dahar. Uqallibu al-laila wan nahar. Iya, anak cucu Adam manusia itu menggangguku, kata Allah. Maksudnya apa? Dia celah masa, dia celah hari, qodinilloa. Padahal kata Allah, saya yang bikin itu hari. Hari Kamis, nak buat mimpi sih. Siapa yang bikin hari Kamis? Langsung minimal diganti jadi Jumat saja, Rabu Jumat. Subhanallah, ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dahulu yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, la adwa wala tiara wala safar. Iya, tidak ada itu bulan-bulan safar. Maksudnya apa? Dahulu orang-orang jahiliyah dia katakan punna bulan safar ya, itu sial. Nah, itu kata Rasulullah, tidak ada yang seperti itu. Yang sial itu ya, kalau kita melakukan maksiat di hari itu, itu sial namanya. Keluar ki ya, untuk berjudi, untuk merampok, itu sial. Tapi kalau kita keluar baca doa, berzikir, cari yang halal, itu tidak akan sial. Itu kebaikan, itu pahala, itu ibadah. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat lain, la tasubbud dahr fa innallaha wad-dahr. Iya, jangan kalian mencela hari, qodini hak tua. Jangan, kata Nabi. Iya. Jadi jamaah sekalian, ini waktu yang bikin Allah. Iya. Bahkan keyakinannya orang, jangan kijual jarum kalau malam, jangan kijual paku kalau malam. Ya tidak ada laku itu. Justru kalau dijual, dijual itu paku, dijual itu jarum, dapat pahala, dapat untung. Tapi kalau tidak dijual, ya rugi. Iya, iya kan, tidak untung. Banyak orang mau datang beli paku, beli ya jarum, ya tidak jadi dijual dengan keyakinan apa? Nanti sial. Justru sial kalau tidak dijual, karena tidak laku-laku. Iya, makanya kalau pergi di Arab, di tanah suci, kita lihat orang di sana itu biar malam jualan sih. Alhamdulillah. Iya kan? Mereka juga tidak sial, bahkan mereka apa? Berkah usahanya. Jadi ini keyakinan yang harusnya diluruskan. Iya.